Oke, hari ini saya akan kongsikan macam mana kita mau prevent itu kabel washing machine supaya tidak digigit oleh tikus. Ini kami punya mesin basuh di rumah. Front loader. Okay. So hari itu dia tiba-tiba mati dan tidak dapat digunakan. Ada ketika dia boleh dan kadang-kadang dia tidak boleh. Sekali kami buka dia punya cover di atas ni, dia punya worktop. Kami dapati yang bahagian sini ini, bagian ni sudah digigit tikus. Dia punya kabel semua putus dan dibawa ni di dalam washing machine, dia terlampau bau kencing tikus. So kami tanya dengan itu technician washing machine, mungkin ada mula-mula sebenarnya kami sudah tanya tapi kami belum buka ni worktop. Sekali buka memang kena gigit tikus. So bila kami tunjuk dia yang bahagian ini, dia suruh kami tukar itu, beli itu connector dan tukar, kemudian buat wiring balik. So hari ini kami mau tunjuk macam mana supaya itu kabel terelak dari digigit oleh tikus. Apa yang perlu, kita mesti ada ini PVC flexible wire. Ini boleh dibeli di mana-mana kedai electrical ataupun di kedai DIY pun ada jual. Oh sorry, di DIY tiada pula ni. Sebab ini special punya wire. Dia punya apa ni, dia cuma dijual di kedai electrical. Biasanya wire ni digunakan untuk cover wiring di kereta. So saya punya husband, dia memang suka wiring kereta dia kan. Jadi dia tahulah semua ni, ini barang. So kami akan pasang di sini supaya ini kabel akan sentiasa terlindung oleh gigitan tikus.
So, sekarang ini sudah 80% kabel dalam mesin basuh ini sudah dibalut dengan ini pembalut electrical nih. PVC hose. So, harap-harap lepas nih ya itu tikus tidak akan mendapat gigit lah. Boleh juga dia gigit, cuma mungkin dia lambat sedikit lah dia sampai pergi kabel tu. So, inilah keadaan dia selepas dibalut.